welcome back to my channel. Kalau ini pertama kali kalian nonton video aku, perkenalkan nama aku Kania. And don't forget to like and subscribe untuk menonton weekly videos of my life. Nah, jadi kali ini it's something different, dimana aku bakal nge-unboxing suatu barang. Dan it's very exciting karena barang ini tuh benar-benar baru dikeluarin tanggal Oktober 1 kemarin. Dan untungnya aku adalah salah satu yang bisa langsung mendapatkan produk ini. Nah, apakah itu? Mari kita lihat ya. Tada, it's inside this box. As you can see, it says Fujifilm Indonesia. So yes, you guessed it right. Ini di dalam ini adalah Insta X Square-nya Fujifilm yang terbaru. Let's get rid of this box right here. So aku kemarin dapat kameranya sendiri. Ini Insta X Square. Dan juga aku dapat instant filmnya. Jadi ini tuh yang untuk diisi di dalamnya. Jadi people may say it's a Polaroid, but it's not a Polaroid. Okay, so don't get yourself wrong. Nah, coba kalau kita misalnya baca di belakangnya, ini tuh kita ada for use with instant square film only, high picture quality and simple operation with automatic film feed. Okay, mereka tuh fokusnya 30 cm sampai 50 cm, which is a lot for this kind of camera. Terus mereka juga ada with selfie mode, easy to shoot selfies with selfie mode and selfie mirror. Jadi kan bisa kalau kamera gini kan biasanya selfie-nya yang kayak landscape atau fotoin orang, tapi ini katanya bisa gampang nge-selfie mode. Gimana ayo? Coba ya. Kita buka dulu ini isinya. Okay, we have like the batteries and everything. And this is it, the camera itself. Damn, this looks really pretty. Dan warnanya juga aku dapat yang biru seperti kayak turquoise blue gitu ya, baby blue. It's really pretty. Wow, dan mereka juga ada instructions-nya. I'm just gonna take everything out. Okay. Okay, jadi ini apakah harus dicas atau gimana? Okay, ini untuk masukin filmnya di dalam sini, di belakang. Okay, aside from the camera itself, mereka tuh udah provide baterainya juga yang tinggal dimasukin dan udah aku masukin. Setelah itu, mereka juga ada tali. Jadi kalau misalnya kayak kita mau jalan-jalan, mau taruh di tangan, jadi bisa secure gitu ya. Nah, mereka juga ada talinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau foto-foto, bisa kita pegang. Jadi nggak jatuh. Lalu, okay, let's. Nah, Insta X-Square Instant Film tuh ini bener-bener yang kayak kotak. Bukan yang kayak the usual yang lonjong ya. Ini tuh lebih kotak. Dan mari kita buka. Dan mereka isinya juga ada dua di dalam sebenarnya. Kita pakai satu dulu ya. Jadi ini kita masukin, ini yang mana ya? Nah ini kah? Ini. Nah terus tinggal kita masukin, gampang banget, tinggal kita masukin doang. Terus kita tutup. Untuk nyalainnya kita puter ini ada tulisannya off on selfie. Ini kita puter sekali. Terus kita bisa lihat di sini. Terus kalau mau selfie gimana nih maksudnya? Oh selfie tuh kan misalnya lebih deket gitu. Oke coba aku bandingin. Kalau selfie tuh jadi lebih deket gitu loh. Eh keren banget. Maksudnya, coba aku coba selfie sekali ya. Hasilnya gimana? Terus kayaknya kalau mau foto tinggal pencet ini doang deh. Oh terus mereka juga ada
Oh, oke, mereka tuh bilang selfie juga gara-gara ini mereka tuh ada kacanya di sini. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau mirror selfie. Oh, oke. Kepencet. Terus soalnya baru trial. Oke. Kaget banget. Oke, nah jadi kalau misalnya kalian tuh mau kayak nge-selfie, mereka tuh ada kacanya. Jadi kalian bisa ngelihat angle yang kalian mau tuh kayak apa, bisa kelihatan. Dan juga misalnya kayak agak kaca dikit lah, bayang-bayangnya nanti keluarnya kayak gimana. Dan nanti hasilnya bakal keluar dari sini, kertas gitu loh. Nah, coba kita mau trial foto pertama ya. Oke. Itu langsung keluar. Dan hasilnya kotak. Jadi aku denger-denger kalian gini-giniin gak sih? Biar lebih cepet. Gak ya? Biar lebih cepet ada hasilnya. Tapi ini bagus banget menurut aku. Desainnya keren banget. Warnanya juga bagus banget. Terus kayak pegangannya juga enak banget. Ini grip-nya di sini tuh enak banget gitu loh. Jadi gak jatuh. Dan mereka tuh aku suka banget ada yang kayak different modes-nya. Keren banget loh. Oh, oke, kayaknya tuh, oke, ini hasilnya udah mau makin jadi. Kayaknya tuh kalau misalnya mereka bilang selfie mode, itu artinya kayak lebih dekat deh. Maksudnya lebih, distance-nya tuh lebih dekat daripada yang normal mode-nya. Makanya ini tuh kan kayak agak, mana tuh, agak zoom in gitu ya. Dan pas banget hari ini aku bakal ketemu a few of my friends. Dan ini bakal asik banget sih, kita foto-foto gini-gini bakal keluar banyak. Dan aku mau kasih lihat aja kalau misalnya lagi terang-terang gimana hasilnya, kalau misalnya lagi malam hasilnya juga gimana, beda kah, bagus kah gitu kan. Walaupun ada flash, tapi kadang-kadang kamera tuh masih kayak kalau gelap tuh agak-agak buram gitu kan. Dan aku mau juga kasih lihat kalian nanti different modes ini, dengan selfie mode dan normal mode tuh bedanya apa. Jadi kita lihat. Everyone, aku udah balik lagi. Nah, jadi aku kemarin sempat foto-foto nih pakai kameranya Insta-X ini. Nah, dan hasilnya tuh lucu-lucu banget, gemes-gemes banget ya. Aku udah lama banget sih sebenarnya nggak pakai kayak kamera semacam ini yang langsung jadi. Dan it brings so much memories nih ya. Kemarin aku foto-foto malam ya di rumah temanku sama teman-temanku juga yang lain, dan hasilnya tuh bagus banget. Kayak walaupun gelap, flashnya tuh benar-benar membuat quality yang bagus dan terang, dan muka kita kelihatan banget nggak buram gitu loh. Ya kan, ada ini semua. Nah, dan yang aku nyadarin adalah kalau misalnya selfie mode, kan ada selfie mode nih. Jadi kan kalau kita putar sekali kan nyala nih. Nah, kalau kita putar sekali lagi selfie mode ya kan. Nah, yang selfie mode itu sebenarnya jadi lebih dekat aja gitu kameranya. Jadi misalnya kalau yang ini kan aku sendiri nih. Ya, ini kan jauh. Nah, kalau kita selfie mode tuh jadi lebih dekat aja gitu. Jaraknya, jarak kameranya. Tapi benar-benar aku suka banget, gemes banget. Ini benar-benar aku bakal tempel gitu ya di dinding kamar aku, di depan aku nih, tempel memories. Lucu banget. Thank you so much Fujifilm untuk Insta-X-nya. Dan misalnya juga kalau kalian udah get your hands on kamera Insta-X yang terbaru ini, silakan komen di bawah experience kalian gimana. Kalau untuk aku sih, aku udah kejamin banget nih aku bakal bawa ini kemana-mana. Dan every opportunity I get, aku bakal ceklik. Nah, tapi other than that, thank you everyone for watching. And don't forget to like, subscribe, and also comment. And share with your friends. And I'll see you in my next video.